أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Alhamdulillah, wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan. Dan, ayo al kita sekarang berada di penghujung di tahun Masehi, dari bulan Hijriyah, dari bulan Desember, afa. dari bulan Desember, makanya agak mulai kosong nih, udah pada liburan seperti ya. atau pengambilan rapot mungkin sekarang. Uh, Beberapa hari yang akan datang ada salah satu hari raya dari umat Nasara yang mana banyak kaum muslimin yang latah untuk memberikan ucapan selamat kepada apa yang mereka lakukan. Ketahuilah ayuhal ikhwah. Dan ini tidak bosan kita ingatkan setiap tahun bahwasanya di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari Allah Subhanahu wa taala berfirman كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشاب تهماني ولم يكن له ذلك Bani Adam telah mendustakan dan mencelakku dan mereka tidak berhak untuk melakukan itu. فَأَمَّا takdzibuhu iyyai فَزَعَمَ أَنِّي anni la aqdiru an u'idahu kama kan. Pendustaan mereka kepadaku adalah di saat mereka menyangka bahwa aku tidak dapat mengembalikan mereka seperti sedia setelah mereka mati. Jadi ini adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Allah nggak mampu untuk membangkitkan seseorang di yaumil qiyamah kelak di hari kebangkitan. Wa amma iyai, fa li walad fa an attakhidha Sedangkan celaan mereka kepada aku adalah di saat mereka mengatakan bahwa aku memiliki anak. Maha suci aku dari memiliki pasangan dan memiliki keturunan. Ini dalam hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ini adalah bentuk pencelaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas seorang muslim ikut berpartisipasi dalam perayaan umat nasarah yang mereka meyakini tentang hal tersebut, bahwa Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan selamat kepada mereka kemudian juga ikut berpartisipasi, apalagi dalam acara mereka. Itu semua, pada hakikatnya, adalah kita ikut dalam membantu manusia dalam mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak sepatutnya untuk dilakukan oleh seorang Muslim. Dan toleransi itu bukan mencampur adukan di antara dua agama, tetapi membiarkan agama lain yang beribadah tidak diganggu. Itu toleransi, sudah cukup sampai di situ, bukan malah ikut berpartisipasi dalam acara keagamaan mereka. Karena banyak di zaman sekarang orang menganggap bahwa toleransi itu adalah mencampur adukan. Pada hakikatnya, toleransi yang mereka anggap toleransi itu justru mengganggu peribadahan agama lain. Bayangkan jika kita melaksanakan sholat idul fitr. Kemudian datang rombongan dari gereja mau bernyanyi di lapangan tempat sholat idul fitr. Kita senang atau merasa terganggu? Biarkan mereka dengan agama mereka. Tapi jangan pernah berpartisipasi dan juga ikut membersamai perayaan mereka. Karena itu bentuk pencelaan kepada Allah Subhanahu wa Sebagian berdari, oh saya tidak mengucapkan selamat atas hari Natal. Saya tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus. Saya itu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Selamat hari milad Nabi Isa. Subhanallah. Di saat dia mengatakan hal tersebut, Berarti dia mengiakan keyakinan orang-orang Nasara bahwa Nabi Isa dilahirkan di 25 Desember. Padahal Al-Quran menyebutkan yang berbeda dari itu. Di dalam surat Maryam, pada momentum kelahiran Nabi Isa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُزِّي bi Wahai Maryam, goncangkanlah pangkal pohon kurma tersebut. Sehingga akan berjatuhan buah kurma yang siap untuk dimakan. Dan ini terjadi pada momentum kelahiran Nabi Isa, yaitu saat pohon kurma berbuah. Dan pohon kurma itu berbuah di puncak musim panas, bukan di puncak musim dingin di saat salju turun. Maka siapa yang meyakini bahwa 25 Desember adalah kelahiran Nabi Isa, maka sama saja, dia ketika mengiyakan pendapat itu dia mendustakan firman Allah di dalam Al-Qur'an sudah cukup perkara-perkara haram yang diislamisasi. Ya. Film islami, lagu islami, sudah cukup. Jangan ditambah lagi natal islami. Ya. Nggak boleh. Sudah cukup. Ya. Biarkan yang haram tetap haram, yang dilarang tetap dilarang. Tidak usah mencoba memadukan hal-hal yang haram dengan penyebutan yang tidak akan merubah sesuatu. Yang namanya haram mau ditulis halal sebesar apapun dia tetap haram. Tidak bisa berubah jadi halal. Maka poin-poin ini harus dipahami oleh kaum muslimin dan jangan latah untuk mengucapkan selamat. Toleransi bukan seperti itu. Karena ucapan itu besar konsekuensinya. Jangan mengatakan ah ini kan cuma ucapan yang penting bukan dari hati saya. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa keimanan itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sejak kapan kita mengatakan bahwa iman itu hanya di hati saja? Ucapan juga bagian dari keimanan. Ya. Nggak bisa cuman mengatakan yang penting hati saya. Iman itu nggak cukup hanya di hati. Pengucapan pelafatan dengan lisan, amalan perbuatan, itu juga menandakan keimanan, dan jangan bilang hanya ucapan karena yang namanya seorang laki-laki halal menjadi suami dari seorang wanita karena adanya ucapan ijab kabul. Ucapan bukan men telepati hati dengan hati, tapi karena ada ucapan halal itu yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya dosa jadi berpahala dengan adanya ijab kabul. Seorang wanita ditalak oleh suaminya karena ucapan cerai. Ucapan. Seseorang masuk Islam karena ucapan dua kalimat syahadat. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya ucapan. Ucapan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, Untukku agamaku selesai. Jangan berusaha untuk campur adukan. Dulu tawaran dari orang-orang musyrikin kepada Rasulullah kan seperti itu. Sehari kita sembah Allah, sehari kita sembah patung berhala. Apakah Rasulullah menyetujinya? Tidak. Dan ini yang berusaha untuk dibawa oleh orang-orang yang berpemahaman menyimpang. Kalau Idul Fitri anda ikut perayaan kami, kalau Natal kami ikut perayaan anda, kalau nanti hari apa kami ikut semua. Ini namanya apa? namanya mencampur adukan di antara dua agama. Maka ingatlah bahwa Islam memiliki aturan tentang toleransi yang sangat baik, agama yang paling toleran dari semenjak 14 abad yang lalu. Tidak dibolehkan untuk menyiksa orang-orang yang di luar agama Islam kecuali jika mereka memerangi baru boleh diperangi. Jika mereka kafir harbi. Tapi kafir mu'ahad nggak boleh dari 14 abad yang lalu. Orang-orang Yahudi tinggal dengan aman di kota Madinah. Karena Rasulullah memberikan aturan man qatala dan lam yarah raya al jannah. Siapa yang membunuh kafir muha tidak akan pernah mencium wangi surga. Enggak ada senyaman mereka. Orang minoritas yang tinggal di masyarakat yang mayoritas. Bahkan negara Islam saat itu. 14 abad yang lalu. Sedangkan orang-orang barat yang meneriakan kata toleransi dalam perang dunia satu, dalam perang dunia dua, bagaimana kebiadaban mereka. Nggak ada yang namanya toleransi. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Bagaimana bayi mereka habisi, bagaimana wanita mereka siksa, bagaimana orang tua mereka bunuh. Nggak kenal tuh mereka. Kurang dari 100 tahun yang lalu, mereka belum pernah mengenal itu. Bahkan sampai sekarang mereka tidak mengenal itu. Tapi Islam semenjak 14 abad yang lalu punya aturan tentang hak asasi, punya aturan tentang toleransi yang sangat luar biasa sekali. Jadi jangan pernah kita minder, tegakkan kepala kita, kita adalah muslim, punya aturan yang sempurna. Jangan berusaha untuk mencampur adukan di antara dua agama. Tiga poin ini yang sering menjadi syubhat mengatakan bahwa ini adalah perayaan hari lahirnya Nabi Isa kita nggak apa-apa yang penting niatnya kita saat mengucapkan adalah tentang Nabi Isa s.w.t. Ya. Dia bedakan antara niat dengan lafad. Apakah pistol sudah ada di kepala dia? Sehingga dia boleh mengucapkan sesuatu yang dia tidak sudangi. Sesuatu yang dia benci. Tidak ada sama sekali. Ya. Bahkan mereka akan menghargai seorang muslim yang memegang teguh agamanya. Jika kita punya atasan di kantor, ternyata tidak beragama Islam, mereka itu akan lebih senang di saat seorang Muslim berpegang teguh dengan agamanya, dibandingkan di saat seorang Muslim menjual agamanya hanya demi menjilat atasannya. Dia akan berpikir apa? Agamanya saja dijual, apalagi cuma perusahaan, apalagi cuma atasannya, dengan mudah akan dijual oleh orang tersebut. Maka di saat seorang Muslim berpegang teguh dengan agamanya, mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa mengucapkan karena ini dalam ajaran agama saya dilarang. Dia akan menghargai Muslim tersebut. Dia akan tahu, nih, orang bisa dipercaya agamanya, dia jaga. Insya Allah, perusahaan pun enggak ngomong Insya Allah, ya kan, tidak beragama Islam. Ya. Jadi, agama pun, perusahaan pun akan dia jaga. Tapi, kalau lihat ada orang yang menjilat dengan mengorbankan agamanya." Orang akan berpikir apa? Agama pun dijual. Bukan tidak mungkin perusahaan, kepercayaan pun akan dengan mudah dia jual. Jadi ingat sabda Rasulullah. Manil tamasa ribon Bisakhatillah. alaihi, wa alaihi Siapa yang mencari keriduan manusia. Dengan jalan mendatangkan kemurkaan Allah. Allah murka kepada dia dan akhirnya manusia pun akan murka kepada dia. Maka jangan pernah menempuh jalan tersebut. Baik rahimani wa Berikutnya kita akan bahas, melanjutkan pembahasan dari kitab Hilyat il yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan kita sekarang masuk dalam bab yang keempat, yaitu Adabuz Zamalah yaitu adab pertemanan atau perkawanan sesama para penuntut ilmu. al Subpoin so, yang ke-23 adalah berhati-hatilah menghindarlah dari kawan yang buruk. Kama anna al fa inna Sebagaimana faktor genetika itu menurun, begitu pula dengan adab yang buruk pun dia menular. Idan at-tabi'atu naqalah. At-tiba'u sarraqah. Wan nas ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim ba bi ba'd. Kita tahu bahwasanya karakter manusia itu bisa berubah-ubah. Tabiat orang itu bisa diambil dari orang lain. Sebagaimana manusia itu disebut keasrabil kata, seperti kawanan burung. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi Manusia itu condong untuk meniru, mencontoh di antara mereka. Jadi Karakter itu bisa berubah sesuai dengan lingkungan, teman sekitar itu bisa berubah. as sahib, teman itu menarik. Jadi sebagaimana yang namanya darah itu, faktor genetik itu menurun, karakter pun sama. Dia bisa nular, bisa berpindah. Karena apa? Interaksi di antara dua orang yang intens itu bisa merubah. Pola pikir seseorang, sikap, tingkah laku seseorang, karakter seseorang pun bisa berubah. Circle beda circle, beda karakter. Antum kalau lihat tuh secara umum, circle-nya A, circle-nya B. Susah untuk dirubah. Kenapa? Circle-nya sudah berbeda. Ruang lingkupnya berbeda. Bahkan di antara sesama penuntut ilmu sekalipun. Beda circle, beda karakter. Antum ketika berada di circle A, beda dengan orang-orang yang berada di circle, pola pikirnya berbeda, motivasinya berbeda, tujuan dakwahnya berbeda, visi misinya pun berbeda. Kenapa? Circle-nya berbeda. Sama para penuntut ilmu, sama-sama penuntut ilmu. Apalagi jika circle-nya di luar para penuntut ilmu. Sesama penuntut ilmu pun, jika kita tidak memilah dalam bermajelis itu kita akan terbawa dengan circle tersebut. Nah, itu yang sangat disayangkan terjadi juga. Eh, terjadi juga. Bahkan jangankan pada kelas penuntut ilmu, pada kelas para hasa tidak sekali beda circle, beda pola pikir, beda visi dan misi. Dan itu sangat terlihat sekali. Oh, ini circle ini, ini circle ini, ini circle ini. Bukan fanatik di antara mereka tidak, tapi itu tadi efek dari teman bergaul, pola pikir akan berubah. Yang bahaya adalah sesuatu yang haram dulunya jadi abu-abu sekarang. Karena apa? Rata-rata karena faktor circle yang berbeda. Maka kita harus hati-hati untuk menjaga circle tersebut. Ruang lingkup kita. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Karena hal itu akan berdampak. Jangan mengatakan, oh, saya emang kuat, saya pelajar, saya orangnya ikhlas, saya orangnya punya ilmu, saya. Tidak ya ikhwah. Sekelas Orang yang berilmu sekalipun itu bisa tergelincir ketika salah circle, salah orang sekitar. Banyak orang yang masya Allah di awal masa kehidupannya punya ilmu yang luar biasa, tapi ketika ada perubahan circle di sekitarnya, muncul orang-orang baru di sekitarnya, orang kita bilangnya diempok-empok sama orang sekitarnya, banyak yang akhirnya lupa diri, sehingga akhirnya. Jatuh. Karena apa? Karena tadi. Tidak menjaga kawan di sekitar. Hati-hati itu. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena itu akan menimbulkan apa kebinasaan. Kehancuran. Yang namanya mendorong itu lebih mudah daripada menarik. Antum mudah mana? Dorong mobil apa narik mobil? Naikin mobil ketika jatuh mobil ditahi ke atas apa didorong? Lebih mudah mana? Dorong. Eh, dorong gelas dengan ngangkat gelas. Lebih sulit mana? Mengangkat. Eh, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Istilahnya seperti itu. Ad-daf'u ashalu minar Mendorong lebih mudah daripada menarik atau mengangkat, itu sama dengan pepatah mengatakan "mencegah lebih baik daripada mengobati". Sulit kalau diobati, yang mudah itu mencegah. Kalau sudah sakit, diobati susah. Kalau dalam perkara pergaulan itu, kalau sudah sakit, dia diobati susah, selalu cari pembenaran. Kasih tahu pun susah, karena dianggap dirinya berada dalam kebenaran, karena yang dicari pembenaran. Bukan kebenaran Beda dengan orang yang Dicegah Dia masih fitrahnya baik Tapi kalau sudah syubhat masuk ke dalam benak dia Dia susah untuk Dibenarkan, kenapa? Karena dalam benak dia, dia merasa paling benar Dan Hanya selalu mencari pembenaran Bukan kebenaran yang dia cari Alayhi <tuh> fatakhayyir lizzamala sadaqa Man yu'inuka Ala oleh sebab itu pilihlah dalam pergaulan, pertemanan, perkawanan itu orang-orang yang menolongmu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. dan mendekatkanmu kepada Rabbmu. Jadi cari teman tuh yang dekatkan kita kepada Allah. Yang kalau sholat tuh adzan yuk kita ke masjid. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketika kita salah, akhi, itu haram. Hati-hati. Jangan, itu haram. Sebaiknya dihindari. Yang seperti itu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita mau ngapain aja pokoknya anak ente apa anak di belakang ente, anak dukung ente pokoknya. Ente teman anak, mau ente nyemplung anak ikut nyemplung. Banyak yang seperti itu, salah. Itu bukan pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik itu ketika temannya salah, ingatkan bahwa dia salah. Teman yang mau bertengkar, jangan Akhi. Untuk apa? Percuma. Bukan teman yang bertengkar. Anak paling depan. ente ntar di belakang aja jagain. Itu kurang baik. Wa yuafiquka ala syarif ala wa maqsadik. Dan dia pun ikut dalam apa? Menggapai tujuan mulia dan keinginan mulia yang kau inginkan. Wa khud taqsima sadiq fi adaqil ma'ayin. Maka yang namanya perkawanan atau pertemanan itu ada kriteria kriterianya ya. pilihlah teman sesuai dengan kriterianya di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan bahwa yang namanya perkawalan itu terbagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah sadiqu manfaah yang kedua sadiqu ladzah dan yang ketiga adalah sadiqu fadilah sadiqu manfaah itu teman manfaat ada manfaat temanan gitu Sadiqul ladza yang dicari adalah kebahagiaan dan kelezatan saja. Ada sadiqul fadilah yang dicari adalah teman yang mendatangkan kemuliaan. فالاولان منقطعان بانقطاع موجبهما المنفعه في الاول واللذه في الثاني yang pertama dan kedua itu akan terputus sesuai dengan apa yang dia cari Misalkan dia cari teman manfaat. Seketika manfaatnya itu hilang, itu hilanglah pertemanan. Dia berteman dengan kita karena harta kita. Saat kita miskin sudah dia hilang. Berapa banyak orang yang banyak temannya di saat kaya. Sedikit di saat miskin. Coba pejabat. Ketika dia menjabat, yang datang ke rumah dia banyak. Saat dia pensiun, hari pertama pensiun, bahkan belum pensiun. Seminggu sebelum pensiun pun orang udah gak ada yang mau ke rumah dia nggak mau percuma lah nggak ada manfaatnya nanti juga dia pensiun selesai dia habis masa tugasnya ini sahib manfaat sodik manfaat yang hanya mencari manfaat dari pertemanan ada yang hanya mencari kelezatan saja kenikmatan saja enak dekat dengan dia nih berbagi terus dia selesai tidak ada pemberian itu dia sudah tidak lagi berkawan beda dengan yang ketiga sodiku fadilah. Wa amma thalithu fatta'wilu alaihi. Wa huwa alladhi ba'ithu sadaqatihi tabadulul i'tiqad fi rusukhil fadain lada kulli minhuma. Ini kalau yang ketiga, ini kawan yang bisa diandalkan. Mulia dia ya. Yang mana mereka itu saling bertukar keyakinan. Punya kemuliaan yang luar biasa dari setiap pribadinya. Jadi pertemanan yang mulia itu Yang mana kedua belah pihak ini Memang dalam dirinya punya sifat-sifat mulia Yang dicari dengan pertemanan tersebut Adalah kemuliaan Bukan sekedar manfaat semata fadila, hadha umlatun Yang disebut dengan teman mulia Kawan mulia Ini adalah bisa dikatakan Mata uang langka Langka buat ditemukan, jarang Ya izzul husul wa min Hisham ibn Abdul Malik qawluhu ma min ladzati dunya illa akhun arfa'u at bayni Jadi paling susah itu buat dapat teman yang mulia dan beruntung orang yang dapat teman yang mulia ini. Sebagaimana perkataan Hisham ibn Abdul Malik di tahun 125 Hijriah beliau pernah berkata tidak ada dari kelezatan dunia ini yang tersisa kecuali seorang saudara yang tidak pernah menghitungkan biaya untuk menjaga persahabatan di antara diriku dan dirinya. Itu kelezatan yang luar biasa. Jadi kalau kita punya kawan yang nggak pernah perhitungan, nggak pernah mengatakan ini dia kenapa harus lakuin ini dia lakuin apa buat anak kenapa harus bayar ini dia bayar apa buat anak nggak jadi teman yang dia nggak pernah perhitungan tuh tentang waktu tentang biaya tentang tenaga tentang apapun untuk menjaga persaudaraan itu adalah diantara kenikmatan yang luar biasa teman yang bisa diandalkan saat kita kesulitan nggak semua diantara kita ini bisa mampu dalam setiap waktu. Baik dari segi materi, segi tenaga. Ya. Maka siapa yang bisa kita andalkan? Teman yang mulia. Antum ketika kesulitan. Misalkan istri Antum ada di rumah sakit. Mau lahiran anak. Yang pertama kali ditelepon biasanya siapa? Yang pertama kali ditelepon itu adalah teman yang mulia. Jarang yang ngelepon orang tuanya untuk minta dibantu biaya. Biasanya temannya dulu yang dia hubungi. Kenapa? Bisa diandalkan nikmat yang luar biasa. Ya. Tum, ada uang dulu gak? Anak baru gajian awal bulan nanti anak transfer. Siap, kata teman. Teman yang mulia, gak pernah perhitungan. Kalau dia ada. Kalau gak ada juga dia bingung. Ya. Tapi kalau teman yang mulia, di saat dia tidak ada, dia akan perjuangkan. Ini dari segi materi. Dari segi tenaga pun dia. Di saat temannya kesulitan, mau malam, mau siang. Dia siap. Ada. Kenapa? Karena ini harta yang paling mahal. Maka kalau kita punya teman yang mulia ini dijaga. Jangan sampai hilang. Namun di zaman sekarang banyak orang yang justru tidak nyaman dengan teman mulia ini. Malah lebih senang dengan teman manfaat dan teman kelezatan. Hingga akhirnya dia tertipu. Di saat dia berada dalam masa kesulitan, ternyata teman ini tidak dia dapatkan. Tidak didapatkan. Berapa banyak orang yang menyesal di saat masa kuatnya dia, masa mudanya dia, dia punya harta, dia nggak cari teman-teman yang baik. Dia pikir teman yang dekat di sekeliling dia itu semua adalah teman mulia, padahal hanya teman manfaat, teman yang mencari kelezatan semata. Wamilatif qaulu al min ghairi il ilm zalla, wamin ghairi zai zuhud antara ucapan yang sangat baik juga adalah ucapan yang mengatakan al-uzlah. Al-uzlah ini menyendiri ya. Uzlah ini menyendiri. Min ghairi aynil ilm zallah. Jadi kata al-uzlah. Kalau tidak ada huruf ain Uzlah jadinya apa? Zallah. Ainnya ini diibaratkan adalah ilmu. Uzlah itu menyendiri. Sendirian ini, mengasingkan diri ini, kalau tanpa ain al ilm tanpa ilmu jadinya apa? Zalla, ketergelinciran. Al uzla jika tanpa huruf zai. Zainya ini diibaratkan zuhud. Uzla tanpa zai jadinya apa? Aizza illa. Penyakit. Jadi kita perlu yang namanya ilmu dan perlu yang namanya kezuhudan. Jadi, satu kata itu tanpa satu huruf bisa berubah makna. "Uzlah tanpa ain jadi zallah, uzlah tanpa zai jadi aillah." Kesendirian, pengasingan, tanpa ilmu jadi ketergelinciran, tanpa zuhud jadi penyakit. Jadi, penyakit. Maka, penting dua poin ini untuk kita perhatikan, yaitu ilmu dan kezuhudan. Al-Faslul Khamis, bab yang kelima. Adab talib fi Adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan pembelajarannya. Al-amru al wal ishrun kibarul himmah fil ilm. So, yang ke-24 adalah tekad yang kuat, tekad yang tinggi di dalam ilmu. Jadi seseorang itu harus punya himmah, harus punya apa? tekad yang kuat. Tekad yang tinggi dalam khususnya dalam ilmu. Min Islam at salib wal mujab fi ala Di antara karakter Islam yang harus ada pada diri seseorang adalah dia harus menghiasi dirinya dengan tekad yang kuat. tekad yang tinggi. Ya. Markazus salibul mujj fi syakhs. Poros negatif, poros positif dalam diri Anda. Ar-raqibu ala jawarihik, yang mengawasi atas perilaku tubuh kita. Kibarul himma yajlibu laka bi khairan ghair majdhudz. Jika di dalam diri kita itu ada tekad yang kuat, tekad yang tinggi, tekad yang bulat, maka atas izin Allah kita akan mendapatkan kebaikan tanpa batas. Litaraqqa ila darajatil kamal untuk menggapai kesempurnaan, fayajri fi uruqika damu syahamah sehingga mengalir dalam darahmu darah-darah kemuliaan. Itu kalau ada tekad yang tinggi, tekad yang kuat, itu akan membawa kebaikan yang amat banyak. Orang kalau pesimis tuh itu akan mengubur potensi dalam diri dia. Pesimis itu mengubur potensi dalam diri. Tapi orang kalau punya himmah yang kuat, tekad yang kuat, selalu ya tafa'al, artinya bertafa'ul, berprasangka baik, itu akan membawa seluruh dampak positif dalam kehidupannya. Semua kebaikan akan ada. Makanya Rasulullah sampai bersabda, wa yu'ajibunil Aku ini mencintai al-fa'al. Kalimat-kalimat baik yang menumbuhkan nilai-nilai optimisme. Aku cinta kata Rasulullah. Makanya para nabi itu nggak ada yang pesimis hidupnya. Nggak ada yang pesimis, nggak ada. Lihat Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Usianya sudah berapa? Tetapi tetap meminta kepada Allah anak yang saling. Enggak pernah pesimis. Nabi Musa saat tentara Fir'aun sudah di belakang, di depannya laut merah. Falamma al jam'an. Dua kelompok sudah saling melihat. Sudah dekat berarti. Kala Musa inna Kata sahabat-sahabat Nabi Musa, Banu Israel, udah kita ketangkap nih. Dapat nih. Sama siapa? Sama rombongan Fir'aun, tentara Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Pesimis enggak? inna rabbi sayahdin. Enggak. Ada Rob yang akan memberikan petunjuk kepada. Tetap optimis. Berhasil tidak? Berhasil. Yunus ketika dimakan oleh ikan. Pesimis. Dia tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Keluar dari perut. Sudah masuk ke dalam perut ikan. Rasulullah pesimis enggak. Saat Rasulullah berada di dalam gua thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar khawatir atas keselamatan Nabi. Pesimis kan Nabi? Di depan sudah ada orang-orang musyrikin. Kaki-kaki mereka terlihat. Guanya tidak besar kecil. Apa kata Rasulullah? La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan bersedih Allah bersama kita. Allah tolong, Allah tolong. Maka tekad yang kuat, tekad yang bulat, optimisme dalam diri, itu akan membawa gerbong kebaikan yang amat banyak. Tapi di saat seseorang itu pesimis, potensi dia akan terkubur. Jadi jangan pernah kita menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita itu punya sifat pesimis. Jadi kalau anak kita bilang susah, jangan bilang ya susah memang, udah jangan belajar. Dah, kamu bisa. Orang makan nasi bisa teman kamu. Kamu makan nasi bisa insya Allah. Yang penting kamu berikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Bangkitkan selalu oleh optimis bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Itu semua potensi akan muncul. Ketika ada apa? ulul ul Tekad yang kuat, tekad yang kuat. Jangan pernah minder. Itu penyakit kita nih. Masyarakat Indonesia penyakit yang paling sulit itu adalah mental. Selalu lemah, selalu minder, takut, malu. Eh? Itu yang harus di, dirubah. Kemudian di sini disebutkan dengan sifat optimisme itu darah kemuliaan itu akan muncul. Dia nggak akan nggak akan rendah diri. Orang yang punya tekad yang kuat, dia tahu target dia tinggi. Maka kalau darah dia diisi dengan kerendahan diri, nggak akan dia dapatkan. Maka darahnya pun dipacu untuk apa? Berada dalam kemuliaan. Untuk menggapai tekad, tekad yang tinggi. Semangat kemudian dia untuk apa? Berkompetisi di lapangan ilmu. Di medan ilmu dan amalan. فَلَا يَرَوْكَ النَّاسُ وَاقِفًا إِلَّا عَلَىٰ أَبْوَابِ الْفَضَائِلِ Jadi sehingga orang yang punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi, semangat berkompetisi untuk beramal, orang-orang seperti ini, manusia tidak akan melihat dia kecuali ada di depan-depan pintu kemuliaan. وَلَا يَدَيْكَ إِلَّا <الْعُمُور> dan tidak orang melihatnya kecuali tangan dia itu terbuka untuk apa perkara-perkara yang memang penting untuk dilakukan. Jadi dia nggak menyibukkan diri untuk perkara-perkara yang nggak penting, nggak bagus, tidak berkualitas enggak. Karena apa? Tekadnya tinggi, himahnya tinggi. Dia nggak akan melelahkan diri untuk perkara-perkara yang tidak penting. Karena tadi dia punya darah kemuliaan. Nah ini yang disebut dengan pengapredan diri, dia menempatkan diri kita. Kita yang menempatkan diri kita ya orang itu akan melihat kita di saat kita menempatkan diri kita. Bukan kita sombong dalam hidup. Jangan, nggak boleh kita sombong dalam hidup. Tapi kita harus menjaga kemuliaan diri kita. Karena apa? Karena ilmu yang kita bawa. Jadi, antum ketika belajar bawa ilmu. Ilmu ini nggak boleh direndahkan. Tidak boleh ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Walaupun kadangkala perbuatan itu halal-halal. Kadangkala perlakuan itu, perlaku apa? Perbuatan tersebut boleh dilakukan, sebetulnya boleh. Halal, tapi akan menurunkan marwah ilmu, maka harus dihindari. Sehingga orang yang punya tekad yang tinggi, jiwa kompetisinya baik untuk beramal, dia itu akan menjaga kemuliaan marwah ilmu tersebut pada pintu-pintu mulia, amalan-amalan mulia, dan tidak pernah dia menurunkan tangannya kecuali pada perkara-perkara yang penting, karena perkara-perkara yang kecil orang bisa melakukannya, perkara penting itu dia adalah orangnya. Maka ini harus dijaga. Saya akan pernah menganalogikan. Kita jangan bahas ilmunya misalkan ibu kita, orang yang kita sayang, yang kita hormati, kita muliakan. Seorang naik mobil cup terbuka boleh tidak? Secara hukum halal tidak? Halal. Iya kan? Ketika kita bawa ibu kita, apakah akan kita tempatkan ibu kita di mobil kap terbuka di belakang, naik kol buntung di belakang, atau kira-kira kita akan berusaha cari kendaraan yang tertutup agar ibu kita tidak terkena angin, agar ibu kita nyaman, yang mana yang kita pilih? Yang mana yang tertutup? Kenapa? Bukan karena haram naik di bak terbuka, tapi kita ingin menjaga kemuliaan ibu kita. Seperti itu pun ilmu. Ilmu itu mulia, maka jangan ditempatkan di tempat yang kotor. Makanya para ulama sering mengatakan pak, Ilmu itu permata, berlian, nggak ada di tempat sampah. Nggak ada. Bukan berarti haram pekerjaan tersebut. Bukan berarti haram perbuatan tersebut. Kadang halal, kadang boleh. Tapi kemuliaan ilmu itu harus dijaga. Karena kita punya tekad yang ترى أخير بما بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة فكبير الهمة ثابت الجاش لا ترهبه المواقف وفاقدها جبان رعيد رعديد تغلق فمه الفهامة Maka siapa yang menghiasi dirinya dengan tekad yang kuat, dengan himmah yang kuat, himmah yang tinggi, maka akan hilang dari dirinya itu adalah perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang yang hina. Sifat-sifat amal wal perbuatan yang rendah, angan-angan yang hina itu gak akan hilang dari diri. Dia nggak akan lihat angan-angannya receh tidak, angan-angannya itu besar, tinggi, kan hilang. Berpikir hal-hal negatif tuh nggak ada amalan-amalan negatif nggak akan dia lakukan. Percuma, mengapain? Buang-buang waktu, ngapain? Buang-buang tenaga. Itu dalam benak dia. Dia hanya akan mengakukan amalan yang memang mendatangkan manfaat bagi dia di akhirat kelak. Nggak mikir, ah ini, buat apa? Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat, dia tinggalkan. Jadi Enggak ada tuh yang namanya kerendahan, pohon kehinaan, sifat menjilat. Itu enggak akan ada. Karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki ulul himma. Tingginya tekad. Kibarul himma. Besarnya tekad tuh enggak ada di dalam diri mereka itu adalah sifat menjilat. Rendah diri. Itu enggak ada sama sekali. Fakabirul himma thabitul jash la turhibuhul mawaqif. Orang yang punya tekad yang kuat itu dia tetap gentar dia tuh. ya, atas kondisi apapun. faqidu hajaban radid. Sedangkan orang yang tidak memiliki kibarul himmah, tekad yang kuat, tekad yang bulat, itu condong menjadi penakut orang. Penakut. Takut. Kenapa? Pesimis itu. Antum aduh, anak bisa apa? Antum, aduh, ah, enggak, susah aduh aduh terus hidupnya semua aduh nggak ada tekad yang kuat tekad yang tinggi enggak ada tuqla fa muhul fahama mulutnya itu apa seperti gagap aja udah tertutup nggak bisa ngomong apa-apa karena apa terhalang oleh sifat pesimis makanya pesimis itu kuburan potensi disebutnya oleh para ulama sifat pesimis itu kuburan akan potensi diri maka hindarkan sifat pesimis milikilah himmah yang yang tinggi. Baik. Mungkin uh, poin selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena hari ini insya Allah akan ada pembukaan. Uh. Ah, baik. Ya, jadi di Masjid Istiqomah ini insya Allah akan dibuka sekolah Al-Imam namanya insan muda al istiqomah mengaji yang mana di dalamnya akan diajarkan ada al quran doa hadis sirah nabawi untuk anak-anak ya, ya insya allah jam 8 nanti ada pembukaannya di sini DKM nanti akan membuka acara tersebut ya kita berdoa kepada Allah semoga niat dan apa yang telah direncanakan oleh pihak DKM insya allah berjalan lancar dan juga dapat menjadi tabungan pahala untuk mereka dan para murid kelak karena Rasulullah bersabda Khairukum man Al Quran sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Quran dan mengajarkan Al Quran itu yang terbaik orang terbaik semoga Allah berikan kemudahan dan siapa di antara antum yang dapat berpartisipasi mungkin menitipkan anaknya menyekolahkan anaknya dalam program sekolah tersebut atau punya keahlian tertentu yang kira-kira dapat membantu e, lancarnya kegiatan itu. Punya potensi dalam diri sebagai pengajar. Atau dapat membantu dalam desain dan lain sebagainya. Apapun yang dapat dibantu silakan untuk menghubungi pihak DKM. Karena dakwah ini perlu yang namanya ta'awun. Semua itu punya keahliannya masing-masing. Saya sering katakan bahwa di dalam masjid itu mik cuma satu. Jadi kalau semuanya pengen bicara susah. Kenapa? Karena miknya cuma satu. Tapi banyak sebab-sebab amalan lain yang dapat dilakukan. Kayak khutbah Jumat, khutib satu. Nggak bisa khutib satu kali Jumat, khutibnya ada tiga. Gitu kan? Tapi di sana ada pintu bab-bab lain. Apa? Ada pintu bab muadzin. Ya. Ada di sana yang pagi dia membersihkan masjid. Dia dapat pahala juga tuh. Banyak. Ya. Ada yang teknisi untuk apa? Suara. Ada yang ahli dalam membuat desain. Dia sebarkan semua ta'awun dalam dalam dakwah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Maka saling batulah dalam hal tersebut. Masih ada waktu berapa menit Pak Adi? Habis belum? Satu pertanyaan. Pertanyaannya panjang. Baik, ini pertanyaan yang pertama: adalah tentang demonstrasi. Bagaimana tentang demonstrasi? Kita telah bahas bahwa salah satu adab dari penuntut ilmu itu adalah menghindari tempat-tempat keramaian yang dapat menimbulkan kekacauan. Itu salah satu adab yang pernah kita bahas sebelumnya. Salah satunya, ya, tentunya adalah demonstrasi. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa dengan demonstrasi itu kita bisa menolong orang lain. Menolong saudara-saudara kita, sudah ada jutaan aksi untuk menolong berpartisipasi, untuk menunjukkan kesedihan kita atas apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita, baik di Palestina, di Yaman, di Irak. Tapi demonstrasi tersebut tidak pernah mendatangkan manfaat sama sekali. Ya. Kalaupun ada pun, sangat, 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 sangat minim, maka di samping banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan syariat di dalamnya. Dengan nyanyian campur baur laki-laki wanita, kemudian ada lagi doa lintas agama dan macam-macam. Maka, afdolnya seseorang melihat mana yang lebih manfaat dalam membantu, dia mendoakan, membantu dengan apa yang dia mampu lakukan, belajar untuk istiqomah dalam agama itu yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi demi Allah nggak pernah takut mau berapa juta orang turun di jalan pun mereka tahu paling turun di jalan dua jam tiga jam lima jam selesai balik lagi ke rumah masing-masing. Yang mereka takut itu kalau kaum muslimin sholat berjamaah di dalam masjid wanitanya berhijab yang syar'i semua menjaga agamanya itu yang mereka takuti. Maka kita berjuang untuk melakukan hal tersebut jika kita memang ingin mendatangkan maslahat untuk hal tersebut. Mohon nasihatnya terkait yang sedang viral saat ini haramnya nonton film di bioskop walaupun yang kita tonton tentang film genre religi. Ya, itu saya bingungnya kan tadi saya katakan kok jadi ada film Islami, sedangkan si wanita dan laki-laki bisa saja bukan, bukan mahram, bukan suami istri beradegan seperti suami istri ini yang bilang halal saya bingung makanya yang bilang halal nih apa yang jadi dalil apa yang jadi landasannya sebagian dari mereka makan al ghayah tu wasilah tujuan itu menghalalkan segala cara nah, ini bukan aqidah umat Islam bukan keyakinan bukan manhaj kaum muslimin yang seperti ini nggak boleh menghalalkan segala cara kayak Robin Hood aja dia nyuri terus bersedekah gitu si pitung menyuri terus bersedekah ya Enggak boleh di dalam Islam untuk sesetujuan yang baik, kemudian menghalalkan segala cara. Enggak boleh. Di dalam Islam itu, kita ini enggak dituntut untuk mendapat tujuan yang kita inginkan. Yang dituntut dari kita itu berjalan sesuai dengan yang diarahkan. Itu, poin itu harus difahami. Jadi Islam itu tidak memerintahkan kita untuk mendapatkan hasil tertentu. Allah tidak pernah menargetkan 10 orang harus dapat hidayah, 100 orang harus dapat hidayah. Enggak. Tapi yang diperintahkan diatur dalam agama ini, ajaklah orang di jalur ini, ajaklah orang dengan cara ini. Perkara nanti dapat hidayah atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut bukan hasil tapi prosesnya. Yang dituntut apa ikhwah? Proses bukan hasil. Jadi kalau kita sekarang punya pemahaman yang penting hasil, maka kita tidak akan sejalan dengan manhaj yang benar. Karena manhaj yang benar itu tidak bicara hasil, bicara proses. Prosesnya benar gak? Caranya betul tidak? Hasil bukan kita yang menentukan. Jadi kalau kita rubah pola pikir kita, yang penting hasil baik, menghalalkan segala cara akan hancur. Banyak orang yang akan menghalalkan segala cara. Akhirnya, karena hal tersebut kata para pezina misalkan mengatakan wanita malam akan mengatakan ah berarti saya juga boleh dong kan tujuan saya baik buat nafkahin anak-anak saya saya berzina nggak apa-apa dong saya kan baik untuk menafkahi anak-anak saya saya bekerja di bidang riba boleh dong akan jadi alasan yang sama ketika mengatakan kan film religi tujuannya untuk dakwah baik dong itu akan jadi landasan bagi yang lain untuk menghalalkan perilaku yang dia lakukan dengan dalih tujuan dia baik, dalam Islam itu bukan tujuan saja yang dilihat, tetapi prosesnya pun harus baik, nggak semata-mata tujuan semata. Tujuannya itu apa yang diharapkan, tapi prosesnya harus sesuai dengan ketentuan. Bisa dapat, bisa tidak, makanya di saat seseorang sakit, tujuan dia untuk sembuh. Betul, betul, apa yang dia tempuh, dia berobat, berobat medis berobat dengan pengobatan islami tradisional boleh tidak? boleh ini cara-cara yang dibolehkan tujuannya untuk sembuh ketika menempuh cara ini, pasti sembuh? belum tentu tapi ketika, tapi dia benar gak apa yang dilakukan? betul berpahala gak? berpahala karena dia berikhtiar untuk sembuh di sisi lain ada orang yang ingin sembuh dia datang ke dukun lewat ilmu sihir salah yang dia lakukan? salah Walaupun akhirnya dia sembuh, apakah kita katakan benar? Tetap dikatakan salah. Jadi, dengan dalih film religi menghalalkan film religi, kita katakan itu salah. Walaupun tujuannya baik, tetap itu adalah buruk dan tidak baik. Tidak baik, belum lagi, kadang dalam film religi banyak bumbu-bumbu dusta di dalamnya. Jadi, kisahnya A, jadinya A plus 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 plus, agar apa? Agar luar biasa menarik simpati orang banyak. Jadi nggak bisa di, dikatakan baik sesuatu yang buruk hanya karena tujuan baik. Karena itu bisa dalih bagi yang lain. Allah wa alam Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oh langsung type back. Subhanakallahu mabbihamdika, sholli lailahilantastarfiroka watu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.